radionya keluarga muslim. Ya buat insan Allah di FM juga, kembali yang mau menjalin ukhuwah Islamiahnya dengan berkirim salam atau mungkin mau berkirim doa, silakan langsung saja pergunakan dua line ya, yaitu di 08 15 17 17 4000 atau di 08 56 75 35000. Hanya kirim salam saja, tidak bisa request lagu ya. Dan di sini alhamdulillah di hari ini hari Kamis ya, seperti cuacanya cerah juga, dan kebetulan hari ini tuh banyak banget tamu yang hadir, nggak sendiri. Ada siapa nih, kita langsung sapa aja. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada siapa sih sebenarnya nih di sini rame-rame? Boleh dikenalin langsung aja. Baik, ketemu lagi Insan Media FM sama saya Dika dan tim. Assalamualaikum, Insan Media FM, saya Iman di gitar hitam. Assalamualaikum, saya Reza di lead gitar. Assalamualaikum, saya Taki di bass. Assalamualaikum, saya Rama backing vokal. Okay. Ada berapa jadinya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? 7 ya, absen ada 7 ya, alhamdulillah. Wah, kedatangan tamu dari mana nih? Dari Cisarua. Cisarua, Kang Dika, Nur Dika, selamat siang. Alhamdulillah, ya, studio Wadi ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah ya, luar biasa, semuanya sehat ya. Ya, alhamdulillah kita jadi silaturahmi lagi Kang Dika. Sebenarnya mau ngapain sih Kang Dika? Ada apa nih? Kita mau apa sih hari ini tuh? Hari ini kita kan hari Kamis ya. Biasanya di malam Jumatnya itu khususnya warga Bogor umumnya bangsa Indonesia suka mengadakan apa selawatan saat itu. Nah, pada siang hari ini saya ingin berbagi sedikit melalui lagu untuk bersama-sama mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui lagu-lagu ini, dan senantiasa berbahagia bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar selalu tercurah rahmat berkah kasih sayang Allah kepada kita semua. Amin. Seperti itu ya, luar biasa banget. Terima kasih loh, karena memang waktu Kang Dika itu sangat sedikit ya. Kalau enggak ini berarti kesempatannya dilewatkan ya, alhamdulillah. Iya. Dan spesial juga nih, nanti Kang Dika juga bakalan mau membawakan lagu-lagu album ini, album pertama ya? Album pertama. Nanti seperti biasa dia bakalan mengundang Insan Allah di FM juga untuk bertanya-tanya langsung seputar apa-apa aja. Kayaknya mau langsung aja boleh kan Dika ya? Boleh. Karena sudah ada yang ngantri nih ya, langsung aja deh. Mau Tia sapa dulu nih, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Iya. Iya. Alamat tempat ada dua, bisa lewat Dokter Putih, mau enggak yang Arjuna di sana. Lewat ada SMP YPC di sana. Kurang kedengaran. Kenapa kan Dok? Soalnya yang lain di Jawa Barat. Sekitaran Jawa Barat maksudnya. Masih ada yang di Jakarta mungkin ya. Hah? Ada yang di Jakarta. Ada yang di Bogor juga. Pokoknya masih di Jawa Barat aja. Lagu terbaru bocorin enggak? Nanti di akhir acara, kalau enggak di pertengahan, disimak aja. Nanti ada tamu spesial juga. Duet sama saya. Waduh. Ada loh. Jadi hari ini tuh spesial banget kan Dino. Oke, gitu aja. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Masih di album yang pertama ya. Pembana Zolamna ya, judulnya itu. Mungkin sayangnya bisa resapi didengarkan. Semoga dengan lagu ini kita menjadi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
Madinah. Mau ziarah ke makam Nabi kan baiklah selalu kita bersalam dulu sebelum bersolawat. Ya, jadi lagu yang kedua ini judulnya Solawat Salam. Salam Nabi. Tadi mau nyebut salam Nabi sebenarnya. Iya, langsung aja. Oh,
kolaborasi. Bernyanyi bareng. Ya, ada. Nah, ini rahasia, nanti didengarkan dulu siapa bintang tamunya. Yang jelas judulnya ini seperti apa ya? Lucu juga nama judulnya, Tahu Bulat. Tahu Bulat dadakan. Iya. Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa namanya tuh. Persiapan ya. Kayaknya enggak ada persiapan. Oke, mau lagu apa sih yang mulai hari ini Gandika? Sebenarnya akan di launching itu di album ketiga mendekati Ramadan. Cuman di sini khusus untuk pemirsa Wadi FM, saya akan bawakan lagu ini di hari yang spesial ini untuk semuanya deh. Ya, semoga berkah dan bermanfaat. Penyanyinya sudah datang? Penyanyinya sudah datang. Sudah datang. Nanti saya kasih tahu penyanyi ya. Setelah bernyanyi baru. Oh baru. Oke, okay, boleh kasih tahu ya. Ya. Surprise banget ya, yeah. Dari Isman ya. Oke. Okay. Yeah. Terjadi.
Allah Allah lagi ya. Oke, baik. Untuk
Ya, kesaktian Pancasila bertepatannya di 1 Oktober. Allah turunkan rahmat berkah kepada kita semua. Amin. Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Oke, baik. Dan satu spesial sebelum penutupan, mau lagunya apa? Baik, nanti lagi. Oke lah, silakan. Ikut aja ya. Ikut aja. Siap. Terjadi